Bawaslu Muara Jambi telah mengumumkan perpanjangan pendaftaran pengawas TPS atau PTPS pada Pilkada 2024. Perpanjangan ini dilakukan untuk 8 kecamatan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muara Jambi memperpanjang penerimaan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Perpanjangan penerimaan PTPS ini hanya untuk 8 kecamatan, sementara 3 kecamatan sudah memenuhi kebutuhan, yakni Kecamatan Muara Sebo, Kumpeh, dan Mestong. Ketua Bawaslu Muara Jambi, Dedi Wahyudi, mengatakan perpanjangan telah dimulai sejak 1 Oktober hingga 10 Oktober 2024 atau diperpanjang selama 10 hari. Perpanjangan ini dilakukan lantaran masih ada kecamatan yang belum memenuhi kebutuhan yang sudah ditetapkan. Ini per hari ini telah dilakukan upaya pendaftaran di gelombang kedua perpanjangan, karena memang pada saat pendaftaran di gelombang pertama kemarin tanggal 12 sampai dengan tanggal 28 September itu masih ada yang tidak terpenuhi, sehingga dilakukan perpanjangan di gelombang kedua mulai dari 1 Oktober sampai dengan tanggal 10 hari. Masyarakat yang berminat menjadi pengawas TPS diminta untuk mendaftar dan melengkapi semua berkas yang diperlukan, disiapkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sementara untuk pendaftaran sebagai PTPS ini bisa dilakukan di setiap kecamatan atau panwascam masing-masing. Yasri Nurhadi, Jambi TV.